Hai, saya Muhammad Syahril. Sedikit sebanyak pasal macam mana bermulanya saya dengan career sebagai sim racer ni. Kalau nak kata mula tu, memang dah sebenarnya dah agak lama juga. Saya mula daripada, saya ingat ada dalam 14 ke 15 tahun lepas lah. Macam mana mula tu, saya ni sebenarnya lebih pada percaya, terlalu percayakan sim racing ni. Sebab dulu kita, kalau macam saya sendiri, saya lebih pada konsol punya base lah. Konsol punya base ni, which is PlayStation, Xbox semua. Tapi saya lebih pada PlayStation lah. Tapi saya beli PlayStation bukan pasal PlayStation. Saya beli PlayStation pasal ada satu platform untuk sim racing ni, nama dia Gran Turismo. So Gran Turismo tu lah yang buatkan saya rasa macam satu hari benda ni macam akan boleh jadi, dia akan develop, akan lagi tambah real, tambah real, tambah real, which is dah jadi sekarang. And ada masa tu kita masih menggunakan controller joystick tu kan. Tapi lama-lama bila kita pergi dulu kat Sungai Wang lah. Kalau dulu kita pergi Sungai Wang kan, cari game-game, bukan kita nak support game yang tiruan ke apa, tak ada. Kita dalam banyak-banyak kedai yang ada kat situ tu, saya tengok ada orang jual steering untuk main benda tu. So bila saya cakap tadi, saya percaya dengan benda tu, tiba-tiba ada pula orang apa kedai yang jual steering tu, saya pun beli lah. Bila dah beli semua, kita pun apa fikirlah macam mana pula nak buat tempat duduk benda semua. Itulah tang idea, buat pakai kayu lah apa semua. Kita dah buat pakai kayu benda semua. Okey. Siap. Main. Dah start benda tu lah. Dah main daripada tu sampai lah. Daripada yang GT1, GT2, GT3 sampai lah sekarang ni. GT Sport ni. Alhamdulillah lah. Cuma dulu kita tak macam sekarang lah. Dulu dia, kalau nak ikutkan event untuk sim racing ni, tak banyak. Memang setahun sekali macam tu. Dan kadang-kadang tak ada. So selepas beberapa tahun sudah ni, kita saya nampak dia banyak perkembangan lah. Yang membuatkan saya masih lagi terus untuk main sim racing tu adalah pasal lepas saya sampai satu tahap, saya masuk ke racing yang sebenar, perlumbaan yang sebenar. Jadi disebabkan saya percaya, saya cakap tadi saya percaya dengan benda tu, dia ni macam satu tool ataupun satu platform untuk saya biasakan dengan habit ataupun skill-skill yang boleh diserap masuk dengan perlumbaan yang sebenar. Tapi ramai juga yang berfikiran, yang bertanggapan negatif dan positif pun banyak juga. Tapi itu biasalah sebenarnya, memang mana-mana apa-apa benda pun memang akan ada lah benda tu, which is biasa. Pada saya sendiri, dia pun apa, yang perlumbaan sebenar memang tak boleh buat apa yang sim racing boleh buat, dan sim racing tak boleh buat apa yang perlumbaan sebenar boleh buat. Itu je sebenarnya. So bagi saya, dua-dua pun sihat, dua-dua pun bagus. Untuk dari segi siapa yang berminat racing racing ni, memang dua-dua ni sebenarnya bagus. Tinggal pilih jalan je sebenarnya, nak pilih yang real. Kalau ada bajet, ada apa, ada duit yang cukup nak pergi ke racing yang sebetulnya, perlumbaan yang betul, silakan. Ataupun nak cuba dengan